Ya insyaAllah kita mulakan eh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa, Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Ma'in Ashir Aqiba Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Muqafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatmul Rusul Khatmul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahman Nabi Taubah Harisun Alaikum Ma'lum Syahir Syahid Syahid Masyur Bashir Mubashir Nadhir Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Munzir nurun sirat misbahuda Mahdi munir da'in madu mujib Mujab hafi afu wali haqu Qawi amin ma'amun karim mukarram Makin matin mubin mu'ammil wasul Zukuwatin zuhurmatin zumakana Zu'izin zufadlin muta' muti' Qadamu sidqin rahmah busyara Ghaus Ghaisun Ghiyas Ni'matullah Hadiyatullah Urwatu Saqa Siratullah Siratu Mustaqim Zikrullahi Saifullahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-mustafa Hizbullah Najm Al-Saqib Mustafa Mujtaba Muntaqa Ummi Mukhtar Ajir Jabbar Abu Qasim Abu Tahir Abu Tayyib Abu Ibrahim Mushafa'un Shafi' Salih Muslih
Muhaiminun sadiq musadiq sidakun Sayyidul mursalin imamul muttaqin Qaidul ghururil muhajjalin Khalilur rahman bararun mubirurun wajihun Nasih nasih wakil mutawakilun kafilun Syafiq mukim sunnah muqaddas ruhul kudus Ruhul haqiruhul qisti kafin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Alihi wa sahbihi al-murtada Wa ala ummatihi al-mujtaba Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muktaf baligh mubaligh syafi wasil Mausul sabiq sa'iq hadin mudin Muqadam aziz fadil mufadil fatih miftah Miftahu rahmah miftahu jannah Alamul iman alamul yakin dalilul khairan Musahihul hasanat Muqilul asarat Safuhun anil zallati Sahibul syafa'an Sahibul maqami Sahibul qadam Makhsus bil izi Makhsus bil majdi مخصوص بالشرف صاحب الوسيلة صاحب الفضيلة صاحب السيف صاحب الإزار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى صاحب الهجة صاحب السلطان صاحب الرداء صاحب الدرجة رفيئة صاحب التاج صاحب المغفر صاحب اللواء صاحب المعراج صاحب القادم صاحب البراق صاحب القاتم صاحب العلامات صاحب البرهان صاحب البيان فصح لسان مطهر جنان رؤوف رحيم أذن خير صحيح إسلام سيد الكونين عين النائم عين الغر سعد الله سعد الخلق خاطب الأمم عالم الهدى كاشف الكرب رافع الرتب عز الأعراب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه
وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada malam yang berbahagia ni kita menyambung perkongsian kita dalam kitab Penawar Hati. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang bicarakan kitab Penawar Hati. Kitab ini ada 3 bab kan, dalam 27 fasal. Bab yang pertama ada 7 fasal, bab yang kedua ada 10 fasal dan bab yang ketiga ada 10 fasal. Kita dalam bab yang ketiga dan pada fasal yang keenam. Bab yang ketiga pada fasal yang keenam, iaitu mengenai ikhlas. InsyaAllah, silakan pengertian ikhlas. Pengertian ikhlas, ketahuilah bahawa ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala kepada pada segala ketaatan dan kasat. Kasat iaitu niat hati. Kasat. Yakni? Yakni ia menghendaki dengan ketaatannya itu semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Tiada sesuatu yang lain daripadanya, seperti pujian dari manusia, harta benda dimuliakan dan lainnya daripada segala tujuan dunia. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa li'budallaha mukhlishina lahud-din." Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan mereka supaya menyembah Allah dan ikhlas kepada-Nya. Okey, jadi kita ni disuruh, yang suruh ikhlas ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita disuruh untuk sentiasa buat satu benda tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada satu orang sahabat, dia berhijrah tu kerana tunangnya berhijrah. Dan sebab tunang dia berhijrah, dia berhijrah. Maka sampai di Madinah, Nabi panggil. Dan, wahai sahabat, sini sekejap. Nabi panggil. Dan Nabi sebutkan sebuah hadis. Silakan, sabda hadis Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat fa inna ma li kulli imrin ma nawa. Fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih maksudnya, hanya sesungguhnya sah segala amal ibadah itu dengan niat, dan hanya sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkannya. Jadi tiada baginya apa yang dia tiada niatkannya, dan tiada baginya apa yang diniatkan oleh orang lain. Maka sesiapa yang berpindah kepada Allah dan Rasulnya, maka perpindahannya kepada Allah dan Rasulnya, yakni sesiapa yang berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menunjuk perintah Allah dan Rasulnya, maka perpindahannya mulia, diterima dan diberi pahala. Dan sesiapa yang berpindah dari dunia yang ia mendapatkannya atau kerana perempuan yang ia hendak menahwininya, maka perpindahannya kepada apa yang mau berpindah kepadanya.
Perbuatan ini amat keji kerana ia menzahirkan perpindahan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi menyembunyikan yang menyalahinya, sekalipun mencari harta dunia dan berbuat harus kepada syarak. Jadi sahabat ni berhijrah kerana tunang dia berhijrah, maka Nabi panggil, Nabi betulkan balik niat. Nabi kata, sahabat, innamal a'malu binniyat, setiap benda tu dengan niat. Kalau engkau hijrah kerana Allah dan Rasul, kau akan dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau engkau berhijrah kerana dunia, awi mar'atin yang kihuha, ataupun perempuan yang kau nak nikahi, kau akan dapat itu je dan kau tidak akan dapat Allah dan Rasul. Ha, jadi maksudnya, niat ni kita kena sentiasa barui. Niat kena sentiasa barui. Sebab manusia ni dalam perjalanan hidup dia, dia boleh berubah niat. Dan kita dengan kawan-kawan kena tolong ingatkan niat asalnya. Macam Nabi kan, sahabat semua ikhlas, tapi dalam perjalanan tu sebab niat dia berhijrah kerana tunang, Nabi panggil, tolong betulkan balik niat. Sebab itu kadang-kadang, kenapa kalau kita nak jadi baik, bagusnya lafazkan kita nak jadi baik itu dengan kawan-kawan kita, ataupun kita berbai'ah. Bai'ah ni maksudnya kita berjanji dengan satu orang, saksikan saya nak jadi baik, saksikan saya nak jadi baik, kan? Jadi kalau takut dalam perjalanan tu kita terlupa, maka kawan tolong ingatkan. Kan ingat dulu niat asal tu apa. Saya pernah jumpa satu orang, dia ni satu ustazah, alhamdulillah, datang jumpa saya mengadu pasal suami dia. Suami dia orang mu'alaf, baru masuk Islam. Dia kata, ustaz alhamdulillah pening ustaz, dah 20 tahun kahwin macam-macam ustaz, dia jadi perangai macam dulu ustaz, macam-macam lah perangai macam dulu dia tu. Saya kata, ustazah, apa niat asal ustazah kahwin dengan dia? Oh, saya niat saya untuk Islamkan dia, balik pada niat asal. Dia dah masuk Islam alhamdulillah, teruskan didik dia, baru lega dan tenang hati dia. Sebab niat asal tu. Sebab tu bagusnya kalau kita nak jadi baik, lafazkan dengan kawan-kawan, saya memang nak jadi baik, saya nak buat macam ini, nak sembahyang betul, tak mau dah maknanya maki-maki orang dan sebagainya. Dan kalau kita buat, kawan kita boleh tolong ingatkan. Jadi hadis ni ada dua, satunya iaitu kita disuruh sentiasa perbaharui niat, yang keduanya kawan tolong kawan-kawan lain ingatkan niat asal apa. Okey. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu sirrun min sirri istaghfaru qalba man ahbabahu min ibadi. Maksudnya ikhlas itu satu rahsia aku taruhkannya pada hati orang yang kukasihinya dari kalangan hamba, dari kalangan hamba-hamba. Okey, ikhlas adalah rahsia. Kita dengan Allah saja tahu, orang lain takkan tahu keikhlasan. Kita dengan Allah saja. Dan yang lebih-lebih lagi, ada orang yang Allah bagi, Allah sayang dia, Allah permudahkan dia untuk ikhlas. Sebab itu kadang-kadang kita nak jadi baik, kita kena mohon pada Allah, minta Allah bantu kita nak jadi baik. Sebab seorang-seorang kita nak jadi baik, terutamanya akhir zaman, kadang-kadang berat, susah, cabarannya kuat kadang-kadang. Doa selalu, ya Allah, aku nak jadi orang baik, ya Allah. Doa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, peringkat ikhlas peringkat ikhlas. Peringkat ikhlas yang pertama, yang pertama ikhlas yang lebih tinggi. Bila seseorang hamba mengerjakan amal ibadat semata-mata kerana menjunjung perintah Allah taala. Yang paling tinggi buat ibadah memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sebab lain dah. Okey, yang kedua, peringkat pertengahan. Yang kedua ikhlas yang pertengahan. Bila seseorang hamba mengerjakan amal ibadat kerana menuntut pahala dan lari daripada siksaan. Pertengahan, dia buat ibadah tu kerana Allah, tapi kerana nak pahala ataupun kerana takut kepada azab. Dan paling rendah, silakan. Ikhlas yang lebih rendah lagi, iaitu bila seseorang hamba mengerjakan amal ibadat supaya Allah memuliakannya di dunia, atau supaya ia selamat daripada kebinasaan dunia. Yang pertama seperti mereka yang berserah Al-Waqi'ah supaya Allah Ta'ala memulakan rezekinya, dan yang kedua seperti mereka yang berserah Al-A'udzu Binnas supaya diperharakannya daripada masalah syaitan.
dan Okay, so itu peringkat ikhlas ya. Tolong tambah catatan ilmu gitu ya. Tolong tambahkan ya. Nak senang faham ya. Ikhlas ni dari tiga peringkat dalam sebahagian perbahasan ulama nak senang faham. Dia ada didetailkan lagi ada lima peringkat dia. Sama juga sini juga peringkat tertinggi, peringkat pertengahan dan peringkat rendah. Ini ada lima peringkat dia salinkan. Peringkat yang pertama dipanggil ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam ya. Ikhlas orang awam ni macam mana? Dia buat sesuatu benda kerana Allah. Memang kerana Allah. Tapi terselit juga, terselit juga lah. Mudah-mudahan orang anggap aku ni macam bagus. Terselit juga. Itu peringkat orang awam. Maknanya buat kerana Allah tapi terselit juga hati tu nak buat benda lain. Nak kerana benda lain. Jadi ulama kata mana-mana portion ikhlas itu yang diberi pahala. Yang tidak portion ikhlas bukan tertolak atas rahmat Allah nak menerimanya. Atas rahmat Allah eh? Itu panggil ikhlas orang awam. Kita masak alhamdulillah untuk tetamu, tapi biar orang rasa macam biar orang pujilah masak aku sedap. Terselit juga. Itu dipanggil ikhlas orang awam. Portion macam mana? Allah akan kira yang ikhlas, yang tidak ikhlas atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat yang kedua, dipanggil ikhlas orang mujahadah. Ikhlas orang mujahadah ni apa? Dia membuat sesuatu amalan kerana nakkan kelebihan amalan. Tak salah eh? Tapi dia mujahadah. Dia nak kelebihan amalan tu. Jadi kalaulah anda kata tak dapat kelebihan amalan tu, takut-takut nanti dia tinggalkan amalan tu. Ini peringkat orang mujahadah. Contoh dalam kitab ni kan, maknanya kitab ni letak yang ketiga. Maknanya peringkat kedua lah. Aku nak baca surah Waqiah biar murah rezeki. Ikhlas eh? Nak kelebihan amalan. Itu ikhlas orang mujahadah dia panggil. Aku nak semain tahajud ni biar muka ni berseri lah. Sebab antara kelebihan orang solat tahajud ni mukanya berseri. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu nampak seri muka wajah dia. Tapi jadi mana aku nak baca, nak semain duha ni biar Allah murahkan rezeki lah ya. Ikhlas. Tapi sebab nak kelebihan amalan tu. Kelemahannya apa? Kalau dibuat tiba-tiba dia tak rasa kelebihan amalan tu, takut dia akan meninggalkan amalan tu. Itu kelemahannya. Yang ketiga dipanggil ikhlas orang ilmu. Ikhlas orang ilmu. Ikhlas orang ilmu ni macam mana? Seseorang itu membuat satu amalan kerana Allah, tapi nak pahala. Ikhlas juga dan tak salah pun. Tak salah pun sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi memang ada ceritakan mengenai mana gandaan-gandaan pahala. Contoh, kita solat isyak tadi, satu sembahyang, satu pahala. Solat isyak berjamaah, 27 kali. Jadi kita datang, aku nak sembahyang berjamaah lah sebab nak dapat 27 kali. Maknanya, ikhlas kerana Allah, tapi nak kelebihan pahala. Itu yang peringkat ketiga dipanggil ikhlas orang ilmu. Kelemahannya apa kelemahannya? Kelemahannya takut-takut dia rasa pahala dia dah banyak dah. Saya pernah jumpa satu orang balik Mekah. Balik-balik Mekah masih perangai lama juga, pergi dangdut lah, pergi tempat-tempat yang maksiat ni lah. Saya tanya waktu tu, bang, dah pergi haji, pergi dangdut pun boleh tahan juga bang. Dia kata, ustaz, saya sembahyang ustaz satu rakaat kat Masjid Haram sampai dengan 1000 rakaat tau, macam 1000 solat tau, satu solat macam 1000 solat. Jadi kalau pergi dangdut ni mungkin tolak 50 lah, banyak lagi tu ustaz. Nampak tak kelemahan dia eh? Dia rasa pahala dia banyak, itu antara kelemahan dia. Peringkat ketiga. Okey. Peringkat keempat dipanggil ikhlas orang istimewa. Dalam bahasa Arab dia orang khawas. Khawas, orang istimewa. Macam mana ikhlas orang istimewa ni? Iaitu dia buat kerana takutkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
aku tak nak pahala, tapi aku takut Allah murka kat aku. Sebab tu dia ikhlas tu, tu peringkat keempat orang istimewa. Jadi hidup dia tu sentiasa nak cari redha Allah, sentiasa teringatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak naklah nanti kalau derhaka nanti macam mana, mati susah ni kan. Ada teringat, itu ikhlas orang istimewa ataupun khawas. Dan yang tertinggi, yang tertinggi ya, yang kelima tertinggi dalam kitab ni, yang pertama tadi ya. Dan yang tertinggi yang kelima, ikhlas orang teristimewa. Ikhlas orang teristimewa ni macam mana? Dia buat satu benda tu memang bukan kerana pahala, bukan kerana takut azab, bukan kerana kelebihan amalan, memang kerana Allah semata-mata. Aku buat ni memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang teristimewa. Dipanggil khawasul khawas. Khawasul khawas, teristimewa. Dan peringkat kelima inilah kita baca dalam surah Al-Hijri ayat 39. Salinkan Surah Al-Hijri ayat 39 dan 40. Surah Al-Hijri ayat 39 dan 40, ketika syaitan dimurkai oleh Allah, dia bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat surah Al-Hijri ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku telah menjadi sesat, kata iblis la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah dua benda, syaitan kata. Pertama, aku akan aku elokkan maksiat di mata anak Adam. Orang buat maksiat tak rasa buat maksiat. Yang keduanya, aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi iblis sendiri mengakui. Mengakui apa dia? Ayat ke-40 surah Al-Hijri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali daripada golongan hamba-hambamu yang ikhlas, aku tak mampu goda. Sebab tu ikhlas ni kita kena bentuk supaya kita tidak digoda, tak mampu, syaitan pun tak mampu goda. Ikhlas macam mana? Biar sampai peringkat kelima. Memang buat tu kerana Allah. Hari ini taat pada suami bukan sebab suami itu, tapi sebab Allah perintahkan aku taat pada suami. Ya, memang ujiannya berat, tapi Allah pun nak cek redamu, ya Allah. Hari ini kita sayangi isteri, mungkin dah komunikasi itu dah dingin dah, tapi kenapa tetap sayang pada keluarga? Sebab Allah perintahkan sayang keluarga. Allah sebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hiduplah kamu dan keluarga kamu dalam keadaan yang baik. Terus buat baik, terus buat baik. Ya, tapi menekan diri. Tapi aku buat kerana engkau, ya Allah. Baru kita takkan ditipu oleh syaitan. Sebab memang buat kerana Allah. Kita tak buat kerana apa-apa pun. Aku buat kerana nak redamu, ya Allah. Syaitan pun mengakui, aku serendah. Aku tak mampu goda mereka. Okay. Kemudian, ikhlas ada tiga rukun. Muka surat 108 Okey. Dot 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 tu berikan nombor. Dot dot tiga tu berikan nombor Ikhlas ada tiga rukun. Yang pertama, asalnya niat. Memang niat kerana Allah. Yang keduanya, hakikat menafikan campuran dengan niat. Hindarkan selain daripada Allah tadi tu. Dan yang ketiga, kesempurnaannya benar. Kena benar. Dan benar ini ada 6 benda. Okey, boleh ikut ya? Ikhlas tu 3 rukun. Satu, niat kerana Allah. Yang kedua, menghilangkan campuran selain daripada Allah. Dan yang ketiga, mesti benar. Dan benar itu ada 6 benda. Okey, jadi yang pertama, benar yang pertama. Sila. Benar yang pertama, benar pada perkataan, pada segala kelakuannya. Benar pada perkataan. Ikhlas betul-betul memang saya nak ikhlas. Benar pada perkataan. Yang kedua, benar pada niat, iaitu bersih padanya bagi mereka, bagi yang menyeru pada kebajikan. Jadi tiada bercampur dengan yang menyeru pada kejahatan. Maka jika ada padanya campuran, maka lupulah kebenaran pada niat. Dan yang kedua ini, dia kembali pada ikhlas. Okey, jadi mana tak ada campuran antara menyuruhkan kebaikan dan pada kejahatan. Maknanya memang niat tu memang nak buat baik, tak ada bercampur-campur niat. Dan yang ketiga, benar pada cita-cita, seperti seseorang itu mencintai
diperintahkan kepada bersedekah jika ada harta baginya dan tidak-tidaknya terkadang lemah dan teragak-agak taruhnya, dan terkadang pasti lagi kuat. Maka cita-cita yang pasti lagi kuat itu dinamakan yang pernah lagi kuat. Maknanya ada cita-cita nak buat. Sama juga ketika menjalani kehidupan, cita-cita tu rasa lemah semangat. Jadi benarkan, kuatkan balik cita-cita tu. Yang keempat, benar pada menyempurnakan cita-citanya itu, iaitu ia tiada menyalahi cita-citanya yang benar lagi kuat. Itu seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ummilan syaitan rajim, wijalun usalakum ma'ahadullah alaih." Maksudnya, ada orang-orang lelaki yang sikap benar menunaikan apa telah janjikannya kepada Allah, jadi untuk berjuang membela Islam. Okey, yang keempatnya iaitu menterjemahkan cita-cita. Bukan cita-cita di hati saja, diterjemahkan, maknanya diamalkan, menyempurnakan betul-betul tu. Okey, kemudian yang kelima, benar pada segala urusan, iaitu kelakuannya tiada menunjukkan sesuatu daripada yang dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengannya, yakni bersamaan di dalam dan di luarnya. Maka jika tiada bersamaan, niscaya ia tidak benar. Bahkan terkadang dia riak seperti yang menzahirkan khusyuk anggotanya dalam ibadat, sedangkan dalam hatinya supaya dipujinya. Benar pada urusan bertepatan dengan syarak, maknanya selaras dengan syarak. Taklah maksudnya dalam urusan tu, tapi benda tu sebenarnya benda tu benda yang dilarang oleh syarak. Contohnya katakanlah, saya ni betul, benar, saya nak buat lah, tapi buat tu bercampur laki perempuan ke, bercubit-cubit ke, tak jaga ke, maka tak benar. Ada urusan berlawanan, contoh kat sini zahir dan luar, sama ada yang luar-luar pun sama juga dengan betul-betul apa yang diajak oleh syarak. Dan yang terakhir, yang keenam, benar tu apa? Yang keenam, benar pada segala amalan yang batin seperti takut, sabar dan tawakal, iaitu yang mengetahui pengertian takut, harap, sabar, syukur, tawakal dan lainnya, serta yang ia merasai sekaliannya di dalam hatinya, yakni segala kelakuan itu telah menjadi tabiat baginya. Benar kepada amalan-amalan hati. Amal hati seperti walaupun dah buat tetap rasa berharap pada Allah, biar Allah bantu, tawakal, takut, sabar, benar pada amalan-amalan hati. Itu maksud yang benar pada rukun ikhlas. Okey, tambahkan catatan kita pada ilmu. Okey, ikhlas ni dia ada lima seni dia. Ikhlas ada lima seni dia. Dan selain daripada kita belajar dah rukun ikhlas, peringkat ikhlas tadi itu lima ataupun tiga dalam kitab ini sama je, dia ada lima seni ikhlas. Seni yang pertama ikhlas tidak menafikan hak. Salin dulu, ikhlas tak menafikan hak, itu seni yang pertama. Ikhlas tak menafikan hak. Contoh, satu orang, katakanlah ya, dia tolong bersihkan masjid ni lah. Dia kata, saya ikhlas. Saya tak nak satu sen pun. Saya nak bersihkan masjid ni untuk amanah. Saya ikhlas. Dia ikhlas. Tapi kita sebagai pentadbir masjid, tak boleh nafikan hak dia. Dia datang ada minyak, dia datang ada modal dia, bagi dia. Sebab ikhlas tak nafikan hak. Kalau betul dia tak nak, lepas dia terima, terima kasih, ni hak awak, tak apa ambil, dia terima, terima kasih, saya sedekah balik. Ikhlas tak menafikan hak. Ibu-ibu, akak-akak saya sekalian, kita selalu kasar dengan suami kita ikhlas tak nafikan hak. Mentang-mentang dia tak pernah jawab, kita terus tengking dia, kita terus marah dia. Dia ada hak sebagai seorang suami, ikhlas tak nafikan hak. Jangan mentang-mentang dia diam, kita boleh terus untuk tengking dia. Itu seni ikhlas yang pertama. Ayah-ayah, abang-abang, ikhlas tak nafikan hak. Isteri kita sebagai isteri, dia ada hak isteri. Tak boleh kita nak ambil hak perasaan dia, nak ambil hak kewangan dia. Mentang-mentang dia tak pernah lafaz minta nafkah, kita buat tak tahu je kat dia. Sebab ikhlas tak nafikan hak.
Itu yang pertama yang kita kena faham. Sini dia, supaya orang tidak menipu dan tertipu atas nama ikhlas. Ada orang kadang dia mengambil kesempatan atas nama ikhlas orang lain. Ikhlas tak nafikan hati, yang pertama. Yang keduanya, ikhlas tak nafikan kemanusiaan. Ikhlas tak nafikan kemanusiaan, Apa maksud ikhlas tak nafikan kemanusiaan? Walaupun orang tu ikhlas, ucapkanlah terima kasih. Itu dalam hadis Nabi sebut, siapa yang tidak ucap terima kasih kepada manusia, macam dia tidak bersyukur kepada Allah. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Sebab kemanusiaan orang suka untuk orang hargai. Walaupun itu tanggungjawab dia, apa salah nak cakap-cakap terima kasih? Kena cakap. Ikhlas tak nafi kemanusiaan. Ucap terima kasih, ucapkan benda-benda yang baik. Okey. Yang ketiga yang perlu kita faham mengenai ikhlas, agar tidak kita tertipu atas nama ikhlas ataupun menzalimi atas nama ikhlas. Yang ketiga, ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua. Ikhlas bukan boleh bermaksud boleh cakap semua. Saya ikhlas tahu, cakap semua benda, tak. Ada lima benda tak boleh cakap, sekalipun kita ikhlas. Yang pertama apa? Yang pertama, jika perkataan itu membawa mudarat, lebih memudaratkan, tak boleh nak cakap. Okey? Yang kedua apa? Perkataan apa? Perkataan permusuhan. Permusuhan tak boleh nak cakap. Kita sampaikan, bang, tu, saya ikhlas tau, saya jujur tau. Orang sana tu kata, kalau abang datang dekat kuliah, kelas tasawuf ni, stokin abang bau lah. Saya ikhlas tau, saya cakap, tak boleh. Berlaku permusuhan, tak boleh. Ikhlas bukan makna boleh cakap semua. Yang ketiga, yang ketiga apa? Dalam peperangan, dalam peperangan tak boleh cakap. Al-harbu khid'ah, peperanganlah tipu daya, tak boleh cakap. Kena tangkap, kena tangkap. Saya ikhlas tau, saya ikhlas sangat, saya ikhlas orangnya tau. General saya ada nyuruh kat tipu itu, tak boleh. Dalam peperangan tak boleh. Yang keempat apa? Yang keempat, iaitu keaiban diri yang telah Allah tutup. Keaiban diri Allah telah tutup, tak boleh cakap. Walaupun ikhlas. Saya ikhlas. Saya nama je ahli surau AJK Masjid. Dulu ni, kaki ekor tahu tak? Orang tak tahu benda kaki ekor. Allah dah tutup aib dia, tak boleh nak sebut. Ikhlas bukan maksud boleh cakap semua. Yang keempat, iaitu keaiban diri yang Allah telah tutup. Dan yang kelimanya, apa dia? Apa dia? Perkataan-perkataan yang keji dalam hati, tak boleh nak sebut. Perkataan keji dalam hati. Saya tengok awak ni, muka awak ni saya rasa memang muka penipu lah. Tak boleh. Cakap dengan cara yang baik. Ataupun apa? Keluar kandang-kandang haiwan daripada mulut. Kandang haiwan keluar binatang-binatang yang tak bagus daripada mulut. Tak boleh sebut. Walaupun memang aku rasa memang patutlah dia kena cakap macam ini, sekali-sekali terlepas, minta ampun kepada Allah. Yang penting jangan jadi tabiat. Jadi tabiat yang berbahaya. Bergaduh keluar binatang daripada mulut, bergaduh keluar haiwan daripada mulut, bergaduh keluar macam-macam binatang daripada mulut. Mulutnya ada kandang haiwan, pelihara. Tak boleh. Sekali-sekala boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tapi minta ampun lah. Manusia ada kelemahan kan? Jangan jadi tabiat. Jadi yang ketiganya, ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua. Okay, lima benda tadi tak boleh cakap. Yang pertama tadi contoh, benda mudarat contoh. Kita kenal satu orang tu makpit, makpit. Makpit tu makpit Orang dadah lah contoh Dia tanya kita, pakcik, jiran sebelah ni balik kampung ke? Kalau kita kata balik kampung, confirm malam ni dia pecah masuk rumah. Kita tak boleh cakap, seminggu dia balik, tak boleh. Mudarat lebih besar, tak boleh cakap. Kalau kita tahu, ijtihad kita. Yang keempat, ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh cakap. Tadi, yang ketiganya, ikhlas bukan bermaksud boleh cakap semua. Yang keempat, ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh cakap.
Boleh cakap eh? Allah pun sebut dalam Quran. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, nikmat Tuhan kau cakap. Tapi jaga hati eh? Jaga hati. Bukan maksud tak boleh cakap. Nabi kan cakap. Apa kata Nabi SAW? Aku ni kata Nabi SAW, satu hari beristighfar 70 kali. Apakah kita kata, Nabi tu tak ikhlas ke cakap amalan dia? Kan? Tak. Maksudnya boleh cakap untuk iktibar, untuk pengajaran, kan? Ataupun untuk nikmat Allah kita bercakap. Tapi jaga hati lah. Jangan pula sombong. Jadi ikhlas bukan maksud tak boleh cakap langsung. Macam ibu-ibu ayah-ayah kan. Kadang-kadang anak-anak kena disebutkan jasa kita supaya diingat betapa susahnya kita nak besarkan dia. Kadang-kadang kalau tak, takut dia tak ingat langsung. Bukan mana ikhlas, langsung tak disebut. Dan yang kelima, ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh tunjuk. Bukan maksud langsung tak boleh tunjuk eh, ikhlas. Saya ikhlas tau. Nyuruk-nyuruk kan. Bukan langsung tak boleh tunjuk. Jaga hati. Ikhlas bukan langsung tak tunjuk. Kalau kita pergi Masjid Aqsa, dekat kubah Masjid Aqsa tu sampai sekarang ada nama. Dekat depan Masjid Aqsa tu ada nama. Nama siapa? Nama orang yang membebaskan Masjid Aqsa, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa diletakkan? Apakah Salahuddin tidak ikhlas? Tapi nak ceritanya, syukurnya kita dapat membebaskan, dicatatkan nama. Ikhlas bukan bermaksud langsung tak boleh nak tunjuk. Kan? Untuk peringatan, untuk sejarah, biar orang akan datang menghargai, lebih tahu dan sebagainya. Itu seni ikhlas. Fasal yang ketujuh, tawakal. Okey, silakan. Pengertian tawakal. Pengertian tawakal iaitu percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahawa padanya puas. Okey. Dan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Pertama sekali, tawakal ni kita memang berserah pada takdir. Yang keduanya, mengikut sunnah Rasulullah. Mengikut sunnah Rasulullah ni apa? Kita mengikut macam mana usaha tu penting. Rasulullah tu dia berusaha walaupun tawakal eh. Maknanya ikut sunnah. Kalau orang yang dia bertawakal tapi tak ada usaha, itu tak mengikut sunnah Nabi SAW. Dia kena usaha. Rumah kena kunci, semua kena kunci, baru ya Allah aku berserah pada engkau ya Allah. Kena usaha eh. Kemudian seterusnya, dan berusaha dan usaha pada barang yang dapat tiada daripadanya, daripada makanan, minuman dan pakaian. Menyerahkan iaitu barang yang tidak ada daripadanya seperti makanan, minuman dan pakaian, kan? Maknanya ya Allah rezeki ada, aku serah pada engkau, setelah berusaha ada benda tu Tuhan, aku yakin. Seterusnya, dan memenyerah diri seperti yang dibuat oleh segala nabi rasul. Okey, kita biasa jumpa dalam bahasa Melayu SAW sallallahu alaihi wasallam. Ini apa pula ASW ni? Alaihi salatu wassalam, kan? Alaihi salatu wassalam. Biasa SAW. Ini ASWS pula ni, apa ni kan? Alaihi salatu wassalam. Okey, tawakal adalah kelakuan yang terpuji. Okey, cuba cekan hadis Nabi tu. Yang pertamanya firman Allah, maksudnya sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Okey, kemudian firman Allah lagi, Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maksudnya dan kepada Allah dua hendaklah kamu berserah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Dan firman Allah lagi, Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maksudnya dan dengan demikian itu, maka kepada Allah berdoalah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri tiada kepada yang lain daripadanya. Okey, dari tiga ayat ini bahawa bertawakal adalah benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan memadailah pada Allah sebagai tempat berserah, maknanya cukuplah eh? Sempurnalah diri seseorang itu kalau dia serah secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Maksudnya, dan ingatlah, sesiapa berserah diri pura-pura kepada Allah,
maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Dan ini yang menolak ibadahnya barang yang menyusahkannya. Dan firmannya lagi, alaih a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alaisallahu bikafin 'abdah. Maksudnya, bukankah Allah itu cukup untuk mengawal dan melindungi hambanya yang bertakwa? Okey, itu ayat-ayat menyatakan kalau kita tawakal kepada Allah, cukuplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun tawakal ada tiga. Okey, cari dulu tiga mana. Tolong kita buat tanda right ke mana ke rukun pertama tu. Rightkan dulu. Kemudian rukun kedua, muka surat 111 ya. 111. Nampak tak? Jumpa tak? Rukun pertama, nampak rukun pertama tauhid. Rukun kedua kelakuan hati, muka surat 111. Dan muka surat 112 bawah tu rukun ketiga dulu. Kan? Rukun ketiga. Dia ada tiga rukun. Dia ada tiga rukun eh. Dia ada tiga rukun. Satu tauhid, kelakuan hati dan juga perbuatan. Ha, jadi yang tengah-tengah tu hati tu ada tiga pula eh. Kita bahas satu-satu. Okey, muka surat 111 balik eh. Rukun pertama tauhid. Tauhid ni apa? Maksudnya i'tiqad. I'tiqad. I'tiqad eh. I'tiqad ni iaitu kita berserah 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada takdir. Pada takdir eh. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian kan. Semua kita ada takdir kita. Kita bergerak dan berjalan atas takdir kita masing-masing. Jangan rungsing kepada takdir kita. Semua ada takdir masing-masing. Kita ada anak, anak kita ada takdir sendiri. Dia takkan sama macam kita. Kenapa dia lambat kahwin, kita dulu cepat kahwin, itu takdir dia. Ayah kita dengan kita tak sama takdir. Setiap orang ada takdir masing-masing. Jadi serah dan berjalanlah di atas takdir masing-masing. Itu rukun pertama bagi tawakal. Kan? Pada takdir serah, berjalan. Kita semua ada takdir kita. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Urus sebaik-baik dunia, baki serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua ada takdirnya. Jangan rungsing mengenai dunia. Dunia diurus bukan untuk dirungsingkan. Kan? Sekali lagi ya, dunia untuk diurus bukan untuk dirungsingkan. Urus sebaik-baiknya. Kan? Baki serah pada Allah. Jangan menyebabkan dunia rungsingkan kita. Itu rukun pertama. Kan? Iaitu i'tiqad, yakin takdir. Semua kita ada takdir masing-masing. Rukun kedua, kelakuan hati. Kelakuan hati ni apa? Iaitu keyakinan. Tadi i'tiqad, faham. Ini yakin, yakin. Memang kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Binalah keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam contoh dalam kitab ni bawah tu ada contoh. Contoh macam gini eh. Keyakinan tu kita lega. Saya tuan-tuan sekalian kan. Antara yang saya buat, saya ini juga mengajar diving eh. Instructor diving. Dan ini start hari ini ngajar bomba. Dan kita ajar public safety diving, maknanya ajar cari mayat apa semua eh. Instructor saya dengan izin Allah. Ketika kalau bawa student eh. Okey. Apabila student tu ataupun pelajar tu, atas tu saya dah brief, saya kata okey tenang, percaya pada saya, percaya. Mari kita turun sedalam 30 meter contoh jangan eh. 30 meter ni dua kali mazik ni saya rasa eh. Tenang, tenang, percaya saya eh. Percaya kan? Kalau yang memang percaya, dia boleh turun sampai jejak 30 meter dengan tenang. Kan? Tapi ada yang tak yakin, lepas 2 meter, naik-naik balik. Sebab apa? Tak yakin. Kan? Kalau kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak ibarat tu macam tu lah. Kan? Ya Allah, aku yakin engkau adalah maknanya penentu terbaik bagi segala takdir. Khalas, serah. Kan? Atau kena yakin tu. Kena yakin eh. Ha, rezeki kita selagi mana ada kehidupan, selagi itulah ada rezeki. Kan? Selagi mana ada kehidupan, keperluan kita ada.
Cuma jangan rasa memiliki. Tapi kan ustaz, saya sekarang ni bisnes tak berbagus, rumah terpaksa jual, terpaksa sewa rumah yang kecil. Sewa ke, kita punya ke, semua bukan kita punya. Semua sementara, tapi rumah tetap ada. Sebab itu keperluan. Tapi kan ustaz, dulu dapat makan ke hotel, sekarang makan dan makan. Makan juga. Kenyang juga. Dia bukan letak di hotel atau di mana, tapi ada rezeki makan itu. Kita rasa tamak tu yang kita takut. Kan? Tapi semua memang ada cukup. Selagi mana ada kehidupan, selagi itu ada ada keperluan yang dicukupkan. Jangan pusing. Kita daripada kecil kan, apa ibu makan kita makan, apa ibu makan kita makan daripada perut. Kan? Melalui tali pusat. Kita lahir-lahir bidan potong tali pusat. Ada kita waktu tu rasa risau. Kenapa bidan potong tali pusat? Tak, Allah datangkan susu ibu. Kita minum susu ibu. Ada sampai 2 tahun mak kita kata apa tak berhenti-berhenti ni. Dibubuhnya batal wali. Oh, kalau orang lama kenal eh, orang baru ah batal wali apa eh? Ataupun jadam. Kan? Ah, pahit kan? Bubuh jadam. Ada kita waktu tu mak ni saya punya mak macam mana saya nak makan. Tak. Dengan putus susu kita kenal nasi goreng, kita kenal bakso, kita kenal bubur, kita kenal macam-macam makanan. Kita makan 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 daripada lahir daripada perut tu sampai umur 50 tahun. Kenapa 50 tahun nak ajar diri rungsing pasal rezeki? Dah 50 tahun makan tak pernah putus. Macam mana ustaz sekarang ni kerja susah, macam mana rungsing pasal rezeki? Kenapa? Usaha semaksimal mungkin, baki serah pada Allah. Kan? Jangan rungsing. Allah mencukupkan selagi mana ada keperluan. Kita rasa tamak, kita rasa memiliki, itu yang kita risau. Oh, rumah kena jual. Eh, ada rumah sewa, tetap rumah juga. Kan? Itu keperluan kita. Ada rezeki nanti beli balik. Kan? Itu rumah juga, sebab itu keperluan dia. Ha, so, yang kedua, yakin. Dan yakin ini ada 3 bahagian. Yakin ada 3 macam. Okey. Buka surat 112. Yakin tu ada 3 macam eh. Yang pertama, gariskan. Apa yang saya telah sebutkan, iaitu seperti engkau percaya kepada wakil yang pintar serta engkau meyakini kasih sayangnya kepada engkau dan kekuasaannya pada menolong engkau. Maknanya apa yang telah disebutkan. Macam tadilah instruktor tadi sebut kan. Yakin saya tak? Jom turun. Bila dia yakin, dia boleh turun. Allah sebut, aku pemberi rezeki. Yakin pada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala tu. So, yakin pada yang disebutkan. Itu yang pertama. Itu dipanggil, kalau dalam bahasa tasawuf kitab yang lain, dipanggil ilmu yakin. Ilmu yakin. Yakin dengan ilmu. Aku yakin apa Allah sebut. Tahap yang kedua yang lebih kuat lagi, iaitu seperti lebih kuat pertama, iaitu menyerupai kelakuan kanak-kanak yang percaya dengan ibunya dan meminta pertolongan kepadanya pada segala yang mengenai seperti lapar, dahaga, kerana ia percaya tentang kasih sayang ibunya kepadanya. Contoh macam anak-anak kan, dia yakin pada mak dia, mak memang sayang aku. Itu bukan dah ilmu yakin dah dipanggil. Kan? Itu dipanggil ainul yakin dalam kitab yang lain. Ainul yakin ni ain mata. Kita yakin dengan apa kita tengok. Memang mak tu sayang, mesti dia tidak akan menganiayai. Ainul yakin. So kita dah tengok macam tadi saya sebut kan. Allah dah bagi rezeki daripada bayi, kenapa umur 50 tahun nak ajar diri rungsing? Kenapa? Kenapa umur 60 tahun nak ajar diri rungsing? Kenapa? Kita dah tengok kan. Itu dipanggil ainul yakin, tingkat yang kedua. Dan yang paling tinggi, paling tinggi, paling tinggi, paling tinggi, yang lebih tinggi lagi, iaitu orang yang bertawakal itu ada di sisi Allah seperti orang yang mati di hadapan tukang memandikan mayat. Kan? Mayat kita serahkan pada tukang mandi, ada mayat tu nak komen tak? Janganlah lipat-lipat je, janganlah. Kan? Macam seolah-olah mayat menyerahkan kepada tukang mandi. Ya Allah, aku serahkan kepada engkau, aku hanya berusaha, baki aku serah kepada engkau. Ini dipanggil haqqul yakin. Sebenar-benar yakin. Memang tak ada dah
nak rusuh-rusuh. Aku serah pada engkau ya Allah. Kan? Jadi itu dalam hatinya, maknanya keyakinan hati itu ada tiga macam. Dan yang rukun yang ketiga, perbuatan. Nak tawakal kena ada perbuatan, ataupun disebut al-kasbu. Kasbu ni mana? Usaha. Muka surat 112 tu bawah tu. Rukun ketiga kena ada usaha. Tak boleh kalau tawakal tanpa usaha. Muka surat 113, firman Allah Subhanahu wa taala, silakan. Maksudnya dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Kena usaha. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, janganlah kamu sengaja mencapatkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Ah, dah tawakal janganlah buat benda-benda bahaya. Dah serah pada Allah, kena ada usaha. Kunci pintu kena ada usaha, elakkan diri pada bahaya. Jadi Allah sebut jangan campak diri kamu dekat kebahagiaan, daripada benda-benda bahaya. Dan kalau sakit, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Sallallahu alaihi wasallam, tadawwa ibadallah. Maksudnya, berbuatlah wahai sekalian hamba Allah Ta'ala, kerana semuanya Allah Ta'ala tiada menghantarkan penyakit, melainkan dia menghantarkan empat baginya, kecuali satu penyakit, iaitu dua. Jadi Nabi yang kita sebut tadawaw, tadawaw, berubatlah, berubatlah. Dah tawakal, usaha, usaha. Itu rukun ketiga tawakal. Kemudian daripada sudut menjaga barang-barang, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'tilha wa tawakkal. Maksudnya ikatlah kamu itu dengan tali dan berserahlah kepada Allah Taala. Maknanya kenderaan unta dulu ikat, kena serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha, eh? Dan firman Allah, Allah suka orang yang bertawakal. Silakan. Maksudnya sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi Allah suka orang yang bertawakal. Habis bab fasal yang ketujuh, kita bincang fasal yang terakhir pada malam ini, iaitu fasal ke-8. Fasal ke-8, berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suruh kita kasih kepada Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Ini contoh para sahabat. Mereka sayang Allah, Allah pun sayang kepada dia. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Uhibbullaha lima ya'budu bihi min ni'matin wa uhibbuhu fi hubbillahi liya. Maksudnya kasihilah Allah Taala apa yang dia gunakannya kepadamu daripada nikmatnya, dan kasihilah dahulu kerana kasih Allah Taala kepadamu. Jadi Allah, Nabi yang sebut kasihilah Allah, kan? Jadi Allah perintahkan, Nabi perintahkan untuk kita menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Maksudnya sedangkan orang-orang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan orang-orang beriman itu lebih cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seterusnya adalah menyatakan bagaimana Allah lah dan Rasul lah yang suruh kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Okey, muka surat 115, ya. Kalau kita nak tahu pasal kasih, kita kena tahu pasal cinta juga, eh. Pasal benci juga. Karena dia berlawanan, ya. Jadi muka surat 115, apakah makna kasih dan apakah makna benci? Silakan. Makna kasih dan benci. Makna kasih itu cenderung hati ke sesuatu yang disukai, dan sesungguhnya setiap yang sedang itu dikasihinya, dan jika kuat kasihnya itu dinamakan asyik. Asyik dalam bahasa Arab, eh?
Ada orang nama asyikin tak? Asyikin ada ya. Asyikin tu mana orang yang terlalu kasih. Kasih, kalau terlalu kasih dia panggil asyik. Asyikin ya, asyik. Dan benci pula maksudnya. Dan mana benci itu liar hati daripada sesuatu kerana-kerana yang menyakiti. Jadi benci itu maksudnya liar hati. Liar hati itu maknanya berpaling hati itu kerana ia menyakiti. Dan jika benci itu kuat, dinamakannya marah dan murka. Kalau kuat, maka terjemahannya menjadi benda marah. Kan? Itu maksud benci. Eh? Liar hati. Jauh kerana dia menyakiti. Okey. Sekarang ni kita nak tengok macam mana nak membina kasih. Okey. Kasih itu ataupun kita boleh tunduk hati itu, kita nak kasih kepada Allah SWT dua sebab. Yang pertamanya kerana berbuat baik, yang kedua kerana keelokan. Okey, berbuat baik itu maknanya rasa terima kasih sangat. Rasa terima kasih sangat boleh menyebabkan kita rasa cinta. Ataupun rasa keelokan itu maksudnya rasa kagum sangat. Kagum sangat boleh melahirkan cinta. Boleh kita mengabdikan diri pada benda kita kasih dan juga cinta. Okey. Bagi nak senang faham, saya nak bawa satu cerita eh. Saya nak bawa satu kisah. Satu hari saya ada program di Iran. Program lawatan ulama ahli sunnah wal jamaah di Iran. Di Iran banyak juga ahli sunnah wal jamaah. Kita nampak Iran tu negara Syiah, tapi banyak juga ahli sunnah wal jamaah sana. Kalau kita pergi Iran, nak tahu ahli sunnah wal jamaah senang aje. Kalau kubah masjidnya warna hijau, itu ahli sunnah wal jamaah. Sebab Syiah kubah masjid warna hitam. Dan kalau kita tengok orang sembahyang tangan letak kat sini, itu ahli sunnah wal jamaah. Sebab Syiah sembahyang dia akan jatuhkan tangan macam ini dan ada batu untuk sujud dia. Nak kenal senang je kalau kat sana. Jadi saya ada program lawatan sunnah wal jamaah. Program kita bermula daripada Tehran pergi ke Isfahan. Lepas Isfahan kita ada program di di Allahumma salli ala Muhammad di Yazd. Okey. Ini perjalanan daripada Isfahan ke Yazd sangat jauh tau. Jadi kita jalan pukul 2 pagi waktu tu, saya berlima naik macam wagon macam itu. 4 orang Malaysia, driver tu orang Iran. Orang Iran tu pukul 2 pagi dia mata dah ngantuk, dia kata, kita singgah kejap lah, cari hotel lah, aku tak tahan mengantuk dah. Saya kata okey lah. Jadi kita pun masuk pekan kecil bernama Solestan. Jadi cari, rupanya tak ada hotel kat situ. Pekan tu kecil je, dia pun tak tahu. Jadi pekan kecil. Jadi ada budak-budak muda berkumpul, tanya ada hotel tak? Dia kata tak ada, tapi aku tengok kau penat sangat. Tak apalah, kau tidur rumah aku nak tak? Kan? Bini aku pun tak ada, balik kampung. Saya kata pun okey lah. Kan? Jadi aku tak bekerja, aku siapkan rumah kejap. Jadi dia pun masuk, dia siapkan rumah. Kita kat luar ni berbual dengan beberapa orang lain. Dia kata, kau tahu tak? Aku ni bukan beragama Islam tau. Saya kata, bukan agama Islam. Aku adalah agama penyembah bintang dan api, Zoroaster. Tuhan kami Ahura Mazda, kata dia. Ahura Mazda. Saya cuit kawan saya. Tak pasal malam ni kita jadi korban Ahura Mazda ni. Betul kawan saya kata, kita berempat okey kot, ramai ni. Okeylah. Tapi jaga sikit lah. Kan? Jadi, dia dah siap rumah, kita bertidur. Tidur pun tak nyenyak. Kan? Ya? Bangun pagi, kita pun ada program di Yas. Selesai, Alhamdulillah. Dia pun bagi serapan, serapan roti macam itu. Kita pun program. Kemudian, seterusnya program saya ke utara Iran pula. Jalan paling pintas nak pergi utara Iran, tak payah lalu balik Yas, Isfahan, Tehran ke atas tak. Kita terpaksa melalui satu padang pasir sejauh 300 kilometer tau. Nama padang pasir tu Kavir Ilut. Kavir Ilut. Boleh tengok kat internet macam besar padang pasir tu. Kavir Ilut. Jadi saya punya yang dreba tu beli makan, beli buah. Kenapa banyak sangat beli buah, beli makan ni? Dia kata kita lalu 300 kilometer. Lain telefon tak ada. Kalau kereta ni masalah, nasiblah ada kereta lalu, selamatlah kita. Saya kata, satu lagi punya masalah ni kan.
Tapi kita okey lah, kita, kita okey. Tapi saja bawa air, bawa apa semua. Wah, sedar lah. Tapi hati saya terfikir, eh, di dunia banyak benda dakwah, ada lagi orang sembah matahari, eh, sembah bulan, ada sembah bintang, ada sembah sembah api. Ada lagi ya, saya kata. Kemudian kami pun petang tu start berjalan daripada Yazd ke Nabi Utara Iran, lalu Kavirilud. Tuan-tuan sekalian, dalam hidup saya itulah pertama kali saya tengok bintang sangat cantik. Kan? Saya tak pernah tengok bintang secantik itu. Kalau kita tengok sekarang, kalau kita keluar, bintang ada kat mana? Kat atas. Ini bintang tu kat kaki langit ada bintang. Kaki langit tu ada bintang. Macam duduk atas bulan, kaki langit tu memang bintang. Cantik sangat. Kan? 300 km jalan, pagi-pagi alhamdulillah kita pun okay. Sampai sana subuh, apa nama subuh kita, utara, kena buat, buat program apa semua. Malam utara Iran sejuk waktu tu. Jadi malam tu dia bagi kita rumah, bagi unggun api tu. Memang saya lama punya, bukan heater, unggun api tu. Kita orang Malaysia ni dah berselimut, pakai api dia, sedapnya api, sedapnya api kan. Terima kasih Allah jadikan api kan, memang sejuk sangat. Sebelum tidur saya terfikir tentang silam. Ya Allah, patutlah ada orang menyembah bintang, ada orang menyembah api. Kerana apa? Rasa kagum sangat pada bintang, ada orang menyembah bintang. Kavirilud bintang dia memang cantik tentang silam. Dan patutlah ada orang menyembah api, kerana apa? Kerana rasa berterima kasih sangat pada api. Jadi rupanya, kalau orang tu nak menyembah sesuatu, dia kena ada rasa berterima kasih dan rasa kagum pada benda itu. Tengok kitab ni, eh? Kan? Nak kasih kepada Allah kena berterima kasih, berbuat baik, dan kena rasa kagum. Dan kalau kita perasan, ayat-ayat Quran adalah ayat yang membawa kita kagum pada Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita banyak tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah cerita banyak tentang nikmat-nikmat Allah jadikan pada diri kita tu. Sebab kita rasa berterima kasih, terima kasih ya Allah, dan rasa kagum dengan Allah, baru boleh tunduk hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rasa kagum, tak ada rasa terima kasih, susah hati nak betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tanda kasih kepada Allah itu banyak. Muka surat 116. Tanda seorang itu berterima kasih kepada Allah itu banyak. Antaranya satu. Seseorang itu mendahulukan pada mengerjakan yang disuruh Allah Taala atas nafsunya. Jadi dia mendahului selalu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, rindu pada perintah Allah Taala, yakni dengan mati. Yang dia tidak benci mati melainkan kerana ingin bertambah makrifat. Makrifat ni maknanya kenal, eh? Kenal. Kenal. Kenal ni? Kerana kesedapan musyahadah itu atas sekadar makrifat. Musyahadah ni dapat menyaksikan. Menyaksikan, kan, pada benda yang kenal itu. Ha, rindu pada bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, maknanya redha pada apa yang Allah qada takdirkan pada kita. Dan yang keempat, dia benci pada dunia dan melalaikannya daripada Allah Ta'ala yang dikasihinya. Maknanya dunia tu dah jadi nombor belakang. Benci tu bukan makna tinggalkan, dah nombor-nombor belakang dah. Yang pertama, taat Allah, cari redha Allah, itu antara tanda orang yang kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, dan kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala pula, eh? Tadi kasih Allah, ini mengasihi pula sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana konsep dia, kan, yang dot-dot tu, eh? Dan setiap makhluk semuanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, dot yang pertama tu, eh? Muka surat 116. Maka jika ia kasih kepada Rasulullah, sila. Maka jika ia kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasihnya. Jadi kita kasih kepada Rasulullah. Kata suruh kasih kepada Allah. Kita kasih kepada Rasulullah sebab Rasulullah seorang yang sangat kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih kepada Rasulullah membawa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya, dan jika dia kasih kepada sahabat Allah, maka kerana mereka itu nasihi Allah Taala, dan kerana mereka kasih kepada Allah Taala, dan mereka itu hambanya yang biasa taat kepadanya. Jadi kasih sahabat-sahabat pula, eh? Kasih sahabat. Kenapa kasih sahabat? Sebab sahabat mengasihi Rasulullah, dan Rasulullah mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala.
sahabat-sahabat tunjukkan macam mana cara, kaedah serta praktikal mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, dan jika dia kasih kepada makanan, katakanlah memuatkan badannya pada mengerjakan perintah Allah Taala. Suka makan, kalau suka makan, sebab makan tu memberi kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dia kasih kepada bunga dan tanaman, sungai, cahaya dan segala rupa yang elok, maka kerana semua itu perbuatan Allah Taala yang menunjukkan atas keesaan dan kekuasaannya dan memperingatkan kepada segala sifat keelokan dan kebesarannya. Kalau dia kasih suka kepada benda-benda yang zahir, rumah ke apa semua, maka sebab apa? Sebab itu memberi Allah jadikan nampak juga kebesaran-kebesaran Allah di situ juga. Dan yang terakhir, dan jika dia kasih kepada orang yang membuat kebajikan baginya dan kepada guru yang mengajarnya, maka karena mereka orang antaranya dan antara kasihnya kepada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya, dan dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala yang memberi taufik untuk mereka pada mengajar dan berbuat kebaikan. Dan sebesar-besar makhluk yang berbuat kebaikan kepada kita ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh kasih kepada guru, sebab apa? Bukan guru itu, tapi sebab dia juga mengajak kepada kita kenalkan pada Allah, pada Rasulnya, kan? Dan menunjukkan sebagai taufik. Okay? Taufik ini makna jalan, ya? Hidayah, ketukkan hati. Taufik, jalan. Ada orang ada hidayah, tak jumpa taufik. Ada, ya? Dia ada hidayah tapi tak tahu macam mana jadi baik. Ha, jadi kita kena minta hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah dan jalan. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai bagaimana seorang nabi itu, kita kasih nabi itu sebab apa? Silakan. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Maksudnya, dialah yang telah memutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang Ummiyin, orang Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan kekuasaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka dari intikat yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah yang Al-Quran dan hikmat pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syarak. Jadi kenapa kasih kepada nabi? Dia menunjukkan jalan taufik tadi lah, taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ. Maksudnya, dan sebenarnya Rasulullah hanyalah bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan penjelasan yang terang dan yang terang nyata. Jadi kenapa kasih kepada Nabi SAW? Nabi itu bagi taufik tadilah, tunjuk praktikal jalan dia. Dan walaupun Nabi bagi taufik, hidayah Allah yang bagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Maksudnya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tiada berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang kau kasihi, banyak yang menerima Islam, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi walaupun nabi itu bagi taufik, dia tak mampu bagi pada manusia, Allah lah bagi hidayah, ketukkan hati itu, eh? Maknanya Allah SWT yang memberi hidayah, kan? Walaupun nabi ke kita, ke suami ke apa, cerita ke, jadi tapi bagi ketukkan hati itu tetap Allah SWT. Dan ayat yang terakhir, apabila Allah bagi hidayah kepada manusia, silakan. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Maksudnya, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai,
maka ucapkanlah tasbih kepada memuji Tuhanmu dan minta ampun kepadanya. Sesungguhnya ia sangat-sangat menerima taubat. Jadi kan apabila Allah bagi hidayah, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan lihat orang akan beramai-ramai masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah dan minta ampunlah. Allah lah yang Maha menerima taubat. Jadi saya setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan. Insya-Allah malam esok kita ada kelas lagi kan. Dan insya-Allah malam esok malam yang terakhir kelas kita, sebab kita dapat khatamkan kuliah kita insya-Allah kan, lagi sikit ini kan. Kita akan khatamkan kelas kita esok. So jangan lupa bagi yang ikut secara betul berkala dapatkan cop untuk dapat sijil kan. Ha, bagi pengajian kitab ni eh. Okey, so malam esok insya-Allah malam terakhir setakat ini untuk kitab ini, bertemu untuk dalam kitab-kitab akan datang insya-Allah. Jadi saya setakat sini dulu, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dalam mata dan kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin. Faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak dapat lagi selawat, esok yang terakhir kelas kita, saya akan bawakan ayat. Siapa yang tak dapat lagi, angkat tangan. Saya tengok. Okey, banyak lagi tak? Banyak lagi tak? Abang-abang, okay, insyaAllah eh. Esok saya bawakan insyaAllah. Kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada peluang hidup yang masih kau berikan kepada kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, bimbinglah kami ke jalanmu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu pada malam ini, ya Allah, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhanmu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan bimbinglah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah kami, bantulah, ya Allah, beban kami ringankanlah, ya Allah, permasalahan kami berikan jalan keluar, ya Allah, hajat kami tunaikanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami ampunkanlah, ya Allah, keaiban kami tutuplah, ya Allah, keras hati kami lembutkanlah, ya Allah, hidup kami bimbinglah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami bahagiakanlah, ya Allah, isteri kami solehahkanlah, ya Allah, suami kami solehkanlah, ya Allah, anak-anak kami soleh dan solehahkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka, ya Allah.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhirnya selawat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad.